Okay, assalamualaikum. Saya penolong tentera di lab Mama Welding lah. Nama saya Rohayat Muhsin. So, saya akan tunjukkan cara-cara untuk welding lah. Saya tunjukkan sebagai peralatan di Mama ni. So, ini adalah PPE yang akan digunakan semasa kita welding lah. So, inilah apron. Ini adalah shield. Ini welding glove. Ini ada plier, chipping hammer dan wire brush. So, ni adalah welding bay untuk kita akan buat projek lah. Okay. So, di sini ada machine. Ni wire, electro holder, clamp, clamp, welding table. Ni exhaust pipe. So, pertama kali kita akan buat tu wire ni lah. Okay. So, kita turunkan mesin ni. Baik, ini adalah apa tu cara pemakaian PPE yang lengkap untuk makmal pencantuman ni. Kalau ada face shieldnya, glove, sepasang glove dan juga apron yang diikat kemas di belakang. Okey, dah. Alright, start. Kemudian kita plankan ni pada meja. Ni kita takkan di tempat dia. Inilah elektro oven ya. Untuk simpan elektro untuk matikan dia sentiasa panas dan kering. So, dalam ni semua saya sama je. Okay. Alright. Lantas. So, ini adalah kupis untuk projek lah. Untuk kita buat butt joint. Okay. Boleh bawa. Okey dah. So ni kita akan on kami sini lah. Satu sis di atas. Satu lagi sis di belakang. Ini adalah satu sis lagi di belakang. Utara saja. Iaitu yang saya gunakan ialah 3.25. Kalau boleh refer di mesin untuk setting ialah kita boleh lihat ini ada dia punya range lah. So yang kita guna ialah FE. Saiz 3.25 maknanya 80 hingga 150 saja maksimum. Okay. Okay, jadi saya akan memulakan demo sesi untuk buat butt joint lah.
silau. Eh? Okey, boleh boleh boleh. Nohal. Okey, kata selepas siap welding. So, inilah hasil selepas kita welding kan. Ini nama dia sangga. Kita perlu bersihkan nanti lah. Kita akan ketuk. Tapi pastikan dia dah hilang warna merah tu. Dia dah sejuk sikit lah. Ini contoh hasil dia lah. Kalau yang penuh, satunya penuh lah. Ni saya tunjuk contoh saja demo. Inilah lebih kurang untuk buat baju kan. Boleh, dah. Jadi setelah selesai projek, kita perlu membuat PS lah. Kita akan bersihkan belakang atas meja. Buangkan di dalam tray di bawah meja ni. Ini bawah dia tray. So kita akan angkat lebihan ni, buang di tong sampah belakang. Kemudian kita akan angkat mesin ke atas mula sapu lantai.